di KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Amboi, saya tengok semua orang semangat betul hari ini. Apa pun kita kena semangat hari ini sebab di Sukses STPM 2021 pada hari ini kita nak belajar tentang satu mata pelajaran yang menarik iaitu KMK Semester 3 bersama dengan seorang cikgu yang dari sudut pengalaman, pengetahuan tidak calang-calang lagi. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil guru kita hari ini. Bersama dengan saya hari ini Dr. Noli Osman di studio. Ya, assalamualaikum saya. Cikgu. Assalamualaikum. Cikgu, nama ayah cikgu sama dengan ayah saya. Ya. Saya Lemah Hakim bin Osman. Oh, samalah tu. Tapi bukan ada pada dia cikgu bukan. Baik, hari ini kita bersama dengan Dr. Noli Osman, kita nak belajar tentang mata pelajaran KMK ya, ataupun betul. Dalam kata panjangnya apa cikgu? Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Jadi mungkin saya akan banyak sebut KMK lah. Ya. Supaya tak nak banyak tersilap. Kalau tengok, ya Allah, nak sebut ni kena perlahan-lahan. Selalunya tersasul lah kan. Ya, tersasul. Sebab panjang. Okey cikgu, dalam KMK ini apakah yang akan kita fokuskan? Okay, untuk hari ini saya akan memfokuskan tentang cara nak menghasilkan puisi, cerpen dan membina 5 papan cerita. Okey, jadi kalau anda nak tahu teruskan bersama dengan Dr. Noli dan juga saya. Okey cikgu, saya serahkan kepada cikgu. Silakan. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Okay. Assalamualaikum semua dan saya harap pelajar di luar sana dapat memberi perhatian dan berada dalam keadaan sihat. Baik dan ceria seperti pengacara majlis kita. Terima kasih cikgu. Adik Luqman. Okey. Jadi saya Dr. Noli binti Osman dari SMK Seri Balik Pulau dan hari ini saya akan memfokuskan bagaimana cara nak menghasilkan puisi, cerpen dan membina papan cerita untuk subjek kesusasteraan Melayu Komunikatif Semester 3. Sebelum tu kita tengok objektif dia dulu. Untuk pengetahuan Luqman ya cikgu. Pelajar sastra ni dia perlu menghasilkan puisi dan cerpen secara berpandu ataupun secara kreatif, mengikut kreativiti sendiri. Jadi di sini pelajar ni dia kena hasilkan puisi ataupun cerpen ni dalam masa 40 minit saja. 40 minit saja. Ya. Untuk mendapatkan markah 25 markah. Jadi dalam masa 40 minit tu pelajar tu dia kena hasilkan puisi ataupun cerpen yang tepat. Dan orang kata memenuhi kehendak soalan dan skema. Betul. Ya? Jadi di sini sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan terangkan tips macam mana nak hasilkan puisi yang baik. Untuk hasilkan puisi yang baik, pelajar ni dia perlu ingat ada 5 ciri dalam setiap zona yang ditanya. Antara dia ialah tema, bentuk, gaya bahasa, pemikiran dan kreativiti. Untuk puisi dengan cerpen ni, sekarang ni puisi lah. Tapi dalam puisi memang dia akan ada tema. Soalan dia akan bertanya kepada tema kalau nak hasilkan kreativiti sendiri ataupun dia bagi berpandu, gambar tunggal. Jadi bentuk ni adalah wajib. Untuk pelajar, pelajar wajib mengingati bentuk puisi yang nak dihasilkan. Daripada bentuk ni lah, markah akan pelajar peroleh dengan banyak. Selain pada tu gaya bahasa lah, sebab apa puisi ni kita tahu. Main dengan bahasa. Bermain dengan bahasa. Dan kemudian persoalan ni menjurus kepada tema. Jadi 5 perkara ni pelajar perlu ingat. Dan sekarang kita tengok contoh soalan yang selalu ditanya. Untuk pengetahuan Luqman, pelajar yang mengambil orang kata KMK ni, dia perlu menghasilkan puisi yang dia pernah belajar pada semester 1.
Yeah. Okay? Seperti pantun, syair, talibun, mantra, okay, seloka dan sebagainya. Tapi untuk soalan-soalan yang pernah ditanya, okay, kalau pelajar ni dia buat analisis lah, maka pelajar tu akan nampak soalan yang sering ditanya ialah pantun dan syair. Okay, dan ini merupakan soalan yang berdasarkan kreativiti sendiri. Jadi dia bagi tema saja. Dan untuk puisi tradisional, pelajar perlu bagi 5 ke 7 rangkap, ataupun kalau untuk syair 5 hingga 7 bait syair. Dan ini merupakan soalan secara berpandu. Dan sajak pun sering ditanya juga. Dan bila nak hasilkan sajak, pelajar ni dia perlu menghasilkan 30 hingga 40 baris. Jangan kurang. Tak boleh kurang. Kalau kurang, markah pun akan kurang. Betul, Rahman. Dan kalau berpandu, selalunya pelajar akan diberi gambar tunggal ataupun petikan. Okey, cikgu. Jadi itulah format soalan untuk KMK semester 3. Kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey, terima kasih cikgu. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam STPM Sukses 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Moga bahagia dunia akhirat. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Dr. Noli Osman, guru akademik tingkatan 6 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau, Pulau Pinang. Okey cikgu, boleh kita teruskan cikgu? Ya, boleh. Okey, untuk segmen ini apakah yang akan kita fokuskan cikgu? Okey, untuk kali ini kita akan tengok cara untuk menghasilkan puisi, iaitu pantun. Saya akan tunjuk pantun, sebab pantun ni dia berbeza sikit bentuk dia, sebab apa? Dia ada pembayang dan maksud. Kalau untuk puisi yang lain, kita setiap bait itu mempunyai makna. Jadi dia tak ada pembayang dan maksudlah. Jadi di sini saya akan kongsikan kaedah, ajarkan aku berpuisi untuk menghasilkan pantun. Saya tahu guru-guru di luar sana memang ada kaedah yang tersendiri untuk pelajar dia dapat menghasilkan pantun dengan baik. Tapi di sini saya nak kongsikan cara saya. Kaedah saya. Boleh, cikgu. Mungkin boleh digunapakai oleh pelajar di luar sana lah. Jadi di sini kita tengok ciri-ciri pantun. Untuk menghasilkan pantun, pantun ialah susunan kata yang puitis dan indah. Dan dia ada bentuk dia yang tersendiri, iaitu ada pembayang. Dan pembayang ni pelajar perlu memasukkan unsur alam. Dia guna unsur alam sebab orang dulu-dulu ni dia gunakan apa yang ada dekat dengan Dia. Sekeliling dia. Setuju? Kalau dia duduk di pinggir pantai, maka sampan, laut, ikan akan jadi orang kata kosakata yang digunakan. Jadi di sini pembayang ni dia perlu ada perkaitan di antara baris pertama dan kedua. Baris pertama ni kalau kita guna burung, burung terbang tinggi ke dan sebagainya, baris kedua kena kait dengan burung tersebut. Mungkin dia lepas tu dia hinggat di dahan ke, dia bersiul ke, jadi kita kena ada pertalian. Kalau tak ada, maka rangkap itu akan dijadikan sebagai rangkap yang bukan hidup. Maknanya tak diterima pakai. Dan yang seterusnya saya nak tekankan ialah rima. Untuk pantun, rima akhir perlu ataupun wajib A, B, A, B ataupun A, B, A, B. Faham. Dia tak boleh A, 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 A. Salah. Boleh sama ya? Tak boleh. Macam salah tadi. Jadi kan dia kena A, B, A, B. Faham. Baru dianggap sebagai rangkap yang hidup dan akan di beri markah oleh pemeriksa. Faham. Dan seterusnya bentuk yang lainlah yang kita tahu yang memang umum ada, iaitu patah perkataan, baris dan suku kata. Masih memenuhi ciri-ciri yang terikat. Sebab apa? Pantun tradisional. Okey, contoh kita tengok kalau lah pantun itu tema dia budi, maka kita kena letaklah tajuk pantun budi dan kemudian kita akan tengok perlu ada yang dalam tips tadi. Yang 5 perkara tadi. Okey, yang pertama
kita tengok pada tema. Tema, betul. Kemudian kita tengok pada persoalan. Persoalan ini selalunya dia merujuk kepada tema. Contoh, kalau kita tengok persoalan yang terdapat dalam maksud setiap rangka. Okey, ada perkataan budi di situ. Nampak tak? Nampak, okay, cikgu? Jadi itu adalah persoalan. Dan akan diberi markah. Yeah. Gaya bahasa seperti yang berwarna biru. Jadi selalunya untuk puisi Melayu ni, dia akan ada gaya bahasa perulangan. Jangan-jangan. Jadi kita pun, jangan buat kan. Jadi di sini, gaya bahasa perulangan ni memang selalu ada dalam puisi kita. Yeah. Jadi pelajar boleh masukkan gaya bahasa perulangan tersebut. Okay? Dan seterusnya kita tengok pada bentuklah. Sebab apa? Untuk menghasilkan puisi, bentuk ni memainkan peranan yang penting. Okay? Jadi kita tengok rima akhir dia yang saya kata wajib. A, B. Dan kemudian patah perkataan 4 hingga 5 seperti yang ditunjukkan. Dan kemudian untuk suku kata 8 hingga 12 suku kata. Faham. Okey. Okay, sekarang kita masuk macam mana nak hasilkan puisi. Lokman pun boleh hasilkan puisi. Tak sabar, okay, cikgu. Jadi di sini bulatan ni kita akan guna peta bulatan, iaitu yang terdapat dalam peta IT. Peta IT ini memang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan dan ada dalam pembelajaran abad ke-21 lah. Jadi kita guna pakai. Dan di sini peta bulatan ini dia ada dua bulatan dia, iaitu bulatan yang di tengah kita letakkan tema. Okey. Bila kita letakkan tema di situ, contoh tema keagamaan, puisi yang pantun yang kita nak hasil tu keagamaan. Jadi bulatan yang kedua ni kita akan cari kosakata yang sesuai dengan tema agama tu. Kalau sebut je agama, apa yang Lokman rasa? Masjid. Ya, betul. Masjid. Kemudian kita boleh nampak orang kata beriman dan betul sebagainya. Okey. Dan kemudian kotak yang di luar ini adalah kita letakkan gaya bahasa, persoalan dan bentuk. Sebab apa? Itu ada dalam tips tadi. Ya, betul. Dan kemudian itu yang akan bagi markah kepada pelajar. Jadi di sini kita tengok, bila kita letakkan tema di situ, contoh setia kawan, jadi gaya bahasa kita dah tahu ada gaya bahasa perulangan. Jadi kita masukkan gaya bahasa lain supaya dia ni menjadi kerangka visual kepada pelajar untuk menghasilkan puisi. Dia nampak yang tak, kena bubuh yang ni, kena letak yang ni. Jadi kan yang ini sebagai kerangka dia. Sebab dia kena hasilkan puisi dalam masa 40 minit saja. Okey. Jadi di sini kita letakkan perkataan yang sesuai. Kita letakkan bentuk persoalan yang kita rasa ada kaitan dengan tema. Setia kawan. Ya. Letak maksud, kemudian untuk pantun ada satu lagi kosakata yang perlu dicari, iaitu untuk pembayang. Yang mempunyai unsur-unsur alam. Okay, jadi kita letakkan semua apa yang kita lintas pada fikiran kita. Sama ada kita tengok melalui pengalaman yang pernah kita lalui, kita baca puisi ke, kita dengar lagu ke dan sebagainya. Dan apabila kita dah letak kesemuanya, kita akan ambil perkataan tersebut untuk hasilkan puisi kita. Faham. Okay, jadi bila kita hasilkan puisi, maka akan jadi macam ni. Wow. Daripada perkataan ini, kita akan masukkan ke dalam pantun kita. Okay, kita guna perkataan burung, mungkin riang, hinggap dan akan jadilah puisi kita rangkap 5 hingga 7 rangkap ikut soalan. Okay? Jadi kalau kita tengok ada perkataan yang kita rasa kurang puitis, kononnya lah kan, kurang puitis. Kita anggap macam tak best je lah, orang Penang kata kan. Jadi kita letak membaling, kita tukarkan jadi melontar. Mungkin. Dan kemudian hasilnya, kita akan memenuhi kehendak skema yang ada dalam 4 tips tu tadi. Okay, tema, persoalan, gaya bahasa, bentuk dan kreativiti. Jadi di sini ada tak gaya bahasa? Ada gaya bahasa seperti yang ada dalam kotak tadi, iaitu personifikasi. Okay? Perbuatan orang dibagi pada benda yang bukan hidup. Okay? Dan kemudian kita tengok pada bentuk pun ada tak? Ada. Ada rangkap, ada pembayang maksud yang berkait, iaitu rangkap pertama dengan, bukan rangkap pertama, baris pertama dengan yang kedua. Baris kedua.
Ada dah. Jadi burung hinggap di dahan. Betul. Okey. Jadi ada kaitan dengan burung tersebut. Dan kemudian kita tengok rima akhir betul tak? A, B, A, B. Betul. Mm-mm. Jadi semua dah menepati apa yang dipinta. Ya? Baik. Jadi di sini, kalau pelajar hasilkan macam ni, jadi ini dianggap sebagai rangkap yang hidup. Mm. Dan akan dinilai lah. Dan markah pun tinggi, cikgu ya? Markah pun tinggi. Yes. Jadi pada pelajar yang orang kata kurang mahir macam saya untuk hasilkan puisi, cara ini adalah sesuai. Betul. Sebab apa? Dia ada kerangka visual dia. Jadi pelajar boleh tengok, oh apa yang tak bubuh lagi? Gaya bahasa kena letak. Kan? Apa yang tak letak lagi? Bentuk tak sesuai lagi. Kena ubah. Kadang-kadang kita tertukar yang ni A. Di hujung cikgu ya? Ya, di hujung rima dia. Jadi kena ubah. Setuju. Okey, dan kalau untuk syair, sama juga. Dia macam pantun juga. Tapi bezanya di sini, okey, rima akhir tu. Ya. Kalau Luqman tengok di sini, rima sama, akhir dia. Ya. A. Betul. Ini wajib. Kalau dia pelajar buat A, B, itu adalah salah untuk syair. Faham? Jadi rangkap itu takkan dinilai. Ya. Okey, dan kemudian yang lain sama macam 4 tips tadi. Perlu ada gaya bahasa, perlu ada persoalan, perlu ada bentuk dan kreativiti. Ya, betul. Okey. Jadi di sini kita tengok kalau Luqman tengok kan, di sini setiap baris ini mempunyai makna dah. Macam betul. Bukan macam pantun tadi ada pembayang, ada maksud ya. Okey, kalau untuk sajak, kita kena tengok di sini, sajak ni dia menggunakan kosakata sama macam pantun tadi. Tapi beza dia, dia tak ada pembayang lah. Sama juga cara dia, kalau kita gunakan teknik ni ataupun kaedah ni, kita akan dapat menghasilkan sajak yang memenuhi kehendak skema. Okey? Jadi di sini kita boleh tengok, dia ada rangkap, iaitu untuk bentuk, patah perkataan, rima, akhir, suku kata, baris. Dia ada gaya bahasa, dia ada persoalan. Dan yang penting sekali, pelajar perlu menghasilkan puisi ini 30 hingga 40 baris. Faham. Okey, kita tengok cerpen. Kalau untuk cerpen pula, pelajar dia perlu menghasilkan cerpen sama ada secara kreativiti, iaitu mengikut tema ataupun berpandu. Macam di atas ni berpandulah mengikut hikayat pelanduk jenaka. Okey. Jadi di sini pun sama. Dia kena ada unsur-unsur penting seperti tajuk, tema, persoalan. Yang ini pelajar kena ingat, kena hafal. Sebab apa? Ini yang akan memberi markah kepada pelajar. Jadi di sini kita boleh tengoklah dia nak semua ni. Okey. Jadi kita akan menggunakan peta alir ni. Peta alir ni saya letakkan 6 kotak. Kenapa? 6 perenggan mewakili 6 perenggan untuk cerpen yang akan dihasilkan. Dan di situ kita masukkan plot kan yang tadi ada dekat dalam unsur yang perlu diingat, eksposisi, perkembangan, okey, konflik bermula, suspense. Jadi itu dah memberikan markah. Dan kemudian kita masukkan sudut pandangan, kita masukkan teknik penceritaan seperti pemberian dialog. Jadi pemberian ni contoh kita perkenalkan watak tu. Macam cerita Hindustan. Senyuman, lesung pipik kan. Betul. Mata ni macam itulah, rambut kan. Faham. Jadi itu pemberian watak. Okey, jadi bila kita dah lengkapkan kotak kita ni dengan peristiwa, dengan watak, jadi secara tak langsung pelajar telah menepati skema, kehendak skema. Jadi unsur-unsur penting tadi. Pelajar boleh terus menghasilkan cerpen tersebut. Kalau tengok di sini ya, kita ambil eksposisi tadi. Kita perkenalkan watak utama. Watak ni kita nak letak pemberian watak ataupun peristiwa. Betul tak? Jadi watak utama Laila. Kita perkenalkan ada dah watak. Betul. Kalau kita tengok tajuk, ada dah tajuk. Jadi kan dah lengkap, dah boleh dapat markah di situ. Dan kemudian kita tengok unsur-unsur penting yang lain tadi ada lagi di sini, iaitu latar masa, teknik penceritaan, pemerian. Yang ini pemerian tentang peristiwa. Perjalanan ke kampung ambil masa 2 jam, dia berikan sehingga
audien ni ataupun orang yang membaca ni dia faham, oh lamanya kan, ha, macam tu kan. Ha, kalau kita perkenalkan watak, kita perkenalkan watak macam saya kata tadi lah. Hidung mancung buat seludang, kita boleh masukkan gaya bahasa dan sebagainya. Jadi itu telah memenuhi kehendak soalan ataupun dah boleh menepati skema yang diberi. Okey, baik. Jadi itulah cara yang betul untuk kita membina sajak, syair dan sebagainya. Baik cikgu, kita nak berjedah seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Okay. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam sukses STPM 2021 bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Cikgu Dr. Noli Osman. Baiklah, untuk segmen ini, bahagian C, kita nak tahu bagaimana Cikgu membina papan cerita yang baik. Okey. Silakan Cikgu. Terima kasih Lokman. Sama-sama. Jadi kita sambung ya, bagaimana nak menghasilkan ataupun membina papan cerita yang baik. Kita akan menggunakan teknik alirkan ceritamu. Kenapa? Dia sama macam cerpen tadi. Kita menggunakan peta alir. Okey. Jadi di sini kita tengok objektif dia dahulu. Dalam objektif sukatan memang ada pelajar perlu menghasilkan ataupun membina papan cerita untuk projek multimedia. Jadi kalau kerja khusus, pelajar ni dia akan menghasilkan video. Selepas dia membina papan cerita, video yang perlu dihasilkan dan dia akan hasilkan video tersebut. Tapi kalau untuk peperiksaan, dia hanya hasilkan 5 papan cerita sahaja. Okey. Jadi untuk membina papan cerita, pelajar dia akan bagi diberi soalan sama ada berbentuk puisi ataupun prosa. Jadi pelajar perlu hasilkan 5 papan cerita ni, bingkai cerita ni berdasarkan puisi yang diberi ataupun prosa yang diberi. Okey, ini merupakan bingkai papan cerita tersebut. Okey, papan cerita yang perlu dibina dan pelajar perlu memasukkan 6 perkara ni. Okey, ada gambar, ada deskripsi, ada teks, ada grafik, ada audio dan ada animasi. Okey, dan untuk kesemua ni, keempat-empat elemen ni, pelajar elemen multimedia ni, pelajar perlu menghuraikan info bagaimana dan mengapa. Okey. Jadi kalau kita tengok contoh papan cerita nanti, kita akan nampak ada kesemua perkara ni. Okey, untuk teks, kalau apa, pelajar perlu terangkan macam mana teknik penyampaian dia, bukan font dia, bukan jenis dan sebagainya. Disampaikan cerita tu menerusi pantun, syair, okay, penceritaan, dialog dan sebagainya. Dan kemudian untuk bagaimana, pelajar perlu menulis font, jenis font, okay, warna dan saiz yang digunakan. Dan mengapa, ini dia lebih kepada menerangkan tentang kesan kepada audiens. Okay, dan perlu dikaitkan dengan unsur sastra. Jangan lupa unsur sastra. Sebab apa? Kita sekarang ni subjek KMK. Kesusastraan Melayu Komunikatif. Dan yang kedua, kita tengok untuk grafik. Kalau untuk grafik, pelajar perlu nyatakan dekat info tu apa grafik yang digunakan. Contoh kalau dua orang sedang berlawan, watak utama Hang Tuah dengan Hang Jebat sedang berlawan. Jadi kita kena nyatakan dekat situ. Okay, kalau bagaimana, kita boleh letakkan sama ada diambil daripada mana-mana orang kata laman sesawang lah. Ataupun kita boleh katakan, nyatakan di situ untuk disesuaikan dengan plot ataupun teknik penceritaan. Okay, dan mengapa ni, kesan lah, dan lebih menjurus kepada audien. Dan orang kata kena ada unsur-unsur sastra. Sama untuk animasi, kita akan tengok pada info tu apa tu untuk teks dan grafik, dan kita akan gunakan orang kata contoh, contoh kita akan guna fly in spin ni, kita ambil daripada perisian yang kita gunakan.
Kalau kita gunakan perisian macam PowerPoint, kita akan ambil daripada situlah. Tapi pelajar ni dia banyak menggunakan perisian yang ada dalam handphone masing-masing. Okey, lagi mudah ya. Okey. Sama mengapa perlu ditekankan tentang unsur sastra dan kesan kepada audiens. Okey, untuk audio bunyi-bunyian kita akan letakkan untuk info apa itu audio yang kita guna. Kalau dialog kita letakkan dialog, kalaulah bunyi-bunyian seperti air sungai dan sebagainya kita letakkan dan kita terangkan untuk apa, bagaimana tu diambil pada mana, ataupun kita nak menjelaskan jalan cerita, okey, nak bagi memukau audien. Contoh dia betul. Dan unsur sastra kena ada cikgu Unsur sastra wajib ada betul. Jadi kalau kita tengok unsur sastra ni kita boleh dapat daripada gaya bahasa, betul, daripada plot, jalan cerita, kan? Kita boleh dapat pada watak. Jadi kita gunakan semua unsur sastra yang ada untuk memberi penerangan kepada teks, grafik, animasi dan audio yang kita guna. Jadi di sini banyaklah pelajar boleh ambil. Contoh kalau untuk audio, kita boleh ambil unsur bunyi yang nak memerdukan. Okey? Jadi bila kita hasilkan papan cerita, dia akan jadi seperti ini. Okey, untuk teks kita letakkan lagu, jadi kita letak info dia lagu. Dan kemudian bagaimana kita letakkan jenis dan mengapa untuk memberi kejelasan tentang peristiwa. Peristiwa itu ada kaitanlah dengan unsur sastra. Sama juga untuk grafik, animasi dan audiovisual. Dan untuk deskripsi itu kita menerangkan tentang gambar yang ada di situ. Kaitanlah Ada kena ada kaitan. Kalau tak ada kaitan, pelajar tak akan diberi markah. Walaupun betul dari sudut betul, ni. Betul, tak dapat markah. Jadi walaupun pelajar jawab, pelajar nampak macam lengkap dan ni kan. Betul. Tapi tak akan dapat markah. Sebab apa? Penerangan tak kena. Deskripsi kena ada, gambar kena ada. Kalau salah satu tak ada, maka tak ada markah. Betul. Itu saling berkait. Tapi untuk teks, grafik, animasi dan audiovisual, masing-masing mempunyai markah dia. Dan kalau pelajar tak jawab, tak huraikan bagaimana dan mengapa, maka takkan dapat markah juga. Jadi kan lima bingkai cerita ni dia kena lengkap. Okey, kena lengkap, kena tepat dengan skema dan mempunyai unsur-unsur sastra. Sebab tu kita akan menggunakan kaedah ni. Macam mana nak hasilkan papan cerita yang baik? Jadi kita akan menggunakan peta alir yang mempunyai lima kotak, iaitu mewakili lima papan cerita. Jadi kerangka visual dia pelajar dah boleh nampak dah. Kotak yang pertama, papan cerita yang pertama. Kotak yang kedua, papan cerita yang kedua. Dan selalunya kotak yang pertama itu adalah untuk tajuk. Memang garanti dapat markah dah. Orang Pulau Pinang kata. Kan? Sebab apa? Tajuk ya, kita nak huraikan tentang tajuk tu aja. Jadi dah dapat markah. Bingkai kedua, tiga, keempat dan kelima itu kita kena letakkan peristiwa yang berkaitan dengan cerita yang ingin disampaikan ataupun puisi. Cikgu, bolehkah saya bertanya cikgu? Ya, boleh. Contoh kan, kalau macam kita tengok di bingkai satu tajuk, tapi kita letakkan tajuk itu di bingkai dua. Jadi boleh atau bagaimana? Nanti akan kurang markah. Sebab kurang apa, bingkai pertama takkan dinilai dah. Dia kata mempersembahkan. Gimik, orang kata gimik permulaan kan. Tapi markah akan dinilai pada tajuk. Okey. Okey, kalau tajuk pada bingkai kedua, bingkai pertama tu takkan dinilai. Sayang. Jadi letakkan tajuk pada bingkai yang pertama. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Jadi kan lima ni dah memang lengkap untuk lima papan cerita yang akan mewakili markah penuh. Okey. Dan yang kedua, pelajar ni perlu masukkan, garapkan WH question. Bahasa Inggeris kan. Jadi kan iaitu tentang watak, siapa yang terlibat, peristiwa, okey, dan kemudian empat elemen dan kesan. Okey. Jadi bila pelajar menggarapkan semua yang soalan tadi itu ke dalam bingkai ni, peta alir ni, maka akan jadi macam ni. Okey, watak siapa yang terlibat? Todak. Todak buat apa? Peristiwa dia kalau dalam bahasa Pulau Pinang lah. Dia buat apa? Jadi kita terang, dia menyerang
Singapura. Yeah. Okey, ha, kemudian kita letakkan watak yang kedua, yang untuk bingkai yang seterusnya, sampailah bingkai yang ke-5. Okey? Baik. Selain pada tu, kita juga perlu menggarakkan 4 elemen multimedia. Mm-hmm. Jadi di bawah pada peta alik kotak yang pertama tadi, kita akan masukkan elemen-elemen multimedia. Okey, kalaulah contoh bingkai yang kedua tu, kita tengok watak ikan todak, betul tak? Betul. Okey, peristiwa serangan ikan todak yang makin menjadi-jadi hingga ada cadangan menggunakan betis. Okey, permulaan dia guna betis. Tapi ramai yang mati. Sebab apa? Kena betul, betis. Kena betis kan? Apa semua mati. Jadi kan, kalau kita tengok elemen dia, kita akan garakkan syair. Grafik, gambar orang yang mati dengan ikan todak sebab watak tadi. Okey, animasi zoom in dan audio dia jeritan. Jadi, kita akan tukar peristiwa tadi. Nampak tak dah jadi warna biru kotaknya? Betul. Kan? Jadi, di situ saya dah masukkan peristiwa tadi. Saya dah tukarkan dengan syair. Okey, boleh tengok ada syair di situ yang menerangkan peristiwa yang kita bina tadi. Okey, kalau yang tadi tu cerita tentang budak pintar di, orang kata, diinayai, kita pun dah tukar dah dengan pantun. Nampak? Okey, bila kita hasilkan papan cerita, maka papan cerita kita akan jadi seperti yang dipaparkan. Okey, ada gambar, ada deskripsi, ada teks, huraian yang lengkap, ada grafik, animasi dan audiovisual. Okey, yang ini berdasarkan tadi pada bingkai yang kedua. Kan saya kata saya letakkan syair dah. Kan bingkai yang kedua tadi, kotak yang kedua tadi, jadi dah ditukarkan iaitu syair. Serangan todak makin menggila kan. Jadi kalau bersyair tu sedaklah kan. Tapi saya tak pandai bersyair kan. Okey, jadi info syair untuk teks, bagaimana kita letakkan saiz, warna kan, dan kemudian jenis. Dan mengapa untuk menarik perhatian mungkin kalau rima akhir syair tu untuk menimbulkan kemerduan boleh juga. Jadi kita huraikan dengan lengkap, maka kita akan dapatlah papan cerita yang memenuhi kehendak, skema dan soalan. Okey, jadi inilah papan cerita yang perlu dihasilkan oleh pelajar. 5 papan cerita. Okey cikgu, kalau kita lihat sebentar pada bingkai cerita yang dua tu kan cikgu, ada gambar budak di apa, todak kan. Jadi itu, perlu ke pelajar ni lukis? Dan kalau perlu, bagaimana pelajar yang mungkin kurang kemahiran nak melukis tu cikgu? Iaitu kita akan gunakan kreativiti kita. Okay, kalaulah pelajar ni dia kata dia ni kurang mahir untuk melukis kan, dia boleh guna orang kata lukisan yang paling mudah. Contohlah kalau hantuah berlawan dengan hanjebat. Takkan nak lukis hantuah pegang keris dengan hanjebat kan. Makan masa tu 40 minit je ni. Jadi kita boleh letakkan gambaran ataupun simbolik keris. Bertingkat. Boleh juga. Boleh. Jadi kan itu menunjukkan perlawanan di antara hantuah dengan hanjebat. Baik. Jadi kita tak perlu lukis detail. Sebab apa? 40 minit masa je. Masa cikgu. Janji kita nampak. Okey, gambar tu janji kita nampak apa yang cuba disampaikan. Okey, cikgu. Jadi itulah bahagian C cikgu ya, iaitu cara membina papan cerita yang baik. Ya, kita lihat ketika boleh ke cikgu? Boleh, boleh. Okay, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses STPM 2021 bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Cikgu Dr. Noli Osman. Baiklah, untuk segmen ini, bahagian C, kita nak tahu bagaimana Cikgu membina papan cerita yang baik. Okey. Silakan Cikgu. Terima kasih Lokman. Sama-sama. Jadi kita sambung ya, bagaimana nak menghasilkan ataupun membina papan cerita yang baik. Kita akan menggunakan teknik alirkan ceritamu. Kenapa? Dia sama macam cerpen tadi. Kita menggunakan peta alir.
Yeah. Okey. Jadi di sini kita tengok objektif dia dahulu. Dalam objektif sukatan memang ada pelajar perlu menghasilkan ataupun membina papan cerita untuk projek multimedia. Jadi kalau kerja khusus, pelajar ni dia akan menghasilkan video. Selepas dia membina papan cerita, video yang perlu dihasilkan dan dia akan hasilkan video tersebut. Tapi kalau untuk peperiksaan, dia hanya hasilkan 5 papan cerita sahaja. Okey. Jadi untuk membina papan cerita, pelajar dia akan bagi diberi soalan sama ada berbentuk puisi ataupun prosa. Jadi pelajar perlu hasilkan 5 papan cerita ni, bingkai cerita ni berdasarkan puisi yang diberi ataupun prosa yang diberi. Okey, ini merupakan bingkai papan cerita tersebut. Papan cerita yang perlu dibina dan pelajar perlu memasukkan 6 perkara ni. Ada gambar, ada deskripsi, ada teks, ada grafik, ada audio dan ada animasi. Dan untuk kesemua ni, keempat-empat elemen ni, pelajar elemen multimedia ni, pelajar perlu menghuraikan info bagaimana dan mengapa. Jadi kalau kita tengok contoh papan cerita nanti, kita akan nampak ada kesemua perkara ni. Untuk teks, kalau apa, pelajar perlu terangkan macam mana teknik penyampaian dia. Bukan font dia. Bukan jenis dan sebagainya. Disampaikan cerita tu menerusi pantun. Syair. Penceritaan, dialog dan sebagainya. Dan kemudian untuk bagaimana, pelajar perlu menulis font, jenis font, warna dan saiz yang digunakan. Dan mengapa ini, dia lebih kepada menerangkan tentang kesan kepada audien. Dan perlu dikaitkan dengan unsur sastra. Jangan lupa unsur sastra. Sebab apa? Kita sekarang ni subjek KMK. Kesusastraan Melayu Komunikatif. Dan yang kedua, kita tengok untuk grafik. Kalau untuk grafik, pelajar perlu nyatakan dekat info tu apa grafik yang digunakan. Contoh kalau dua orang sedang berlawan, watak utama Hang Tuah dengan Hang Jebat sedang berlawan. Jadi kita kena nyatakan dekat situ. Kalau bagaimana, kita boleh letakkan sama ada diambil daripada mana-mana orang kata laman sesawang lah. Ataupun kita boleh katakan, nyatakan di situ untuk disesuaikan dengan plot ataupun teknik penceritaan. Dan mengapa ni, kesan lah. Dan lebih menjurus kepada audien dan orang kata kena ada unsur-unsur sastra. Sama untuk animasi, kita akan tengok pada info tu apa tu untuk teks dan grafik, dan kita akan gunakan orang kata contoh, contoh kita akan guna fly in spin ni, kita ambil daripada perisian yang kita gunakan. Kalau kita gunakan perisian macam PowerPoint, kita akan ambil daripada situlah. Tapi pelajar ni dia banyak menggunakan perisian yang ada dalam handphone masing-masing. Lagi mudah. Sama mengapa perlu ditekankan tentang unsur sastra dan kesan kepada audien. Untuk audio, bunyi-bunyian, kita akan letakkan untuk info apa itu audio yang kita guna. Kalau dialog, kita letakkan dialog. Kalaulah bunyi-bunyian seperti air sungai dan sebagainya, kita letakkan dan kita terangkan untuk apa, bagaimana tu diambil pada mana, ataupun kita nak menjelaskan jalan cerita. Nak bagi memukau audien. Contoh dia. Dan unsur sastra kena ada, cikgu. Unsur sastra wajib ada. Jadi kalau kita tengok unsur sastra ni, kita boleh dapat daripada gaya bahasa, daripada plot, jalan cerita, kan? Kita boleh dapat pada watak. Jadi kita gunakan semua unsur sastra yang ada untuk memberi penerangan kepada teks, grafik, animasi dan audio yang kita guna. Jadi di sini banyaklah pelajar boleh ambil. Contoh kalau untuk audio, kita boleh ambil unsur bunyi yang nak memerdukan.
Jadi bila kita hasilkan papan cerita, dia akan jadi seperti ini. Okey, untuk teks kita letakkan lagu, jadi kita letak info dia lagu. Dan kemudian bagaimana kita letakkan jenis dan mengapa untuk memberi kejelasan tentang peristiwa. Peristiwa itu ada kaitanlah dengan unsur sastera. Sama juga untuk grafik, animasi dan audiovisual. Dan untuk deskripsi itu kita menerangkan tentang gambar yang ada di situ. Kaitanlah okay? Ada kena ada kaitan. Yeah. Kalau tak ada kaitan pelajar takkan diberi markah. Walaupun betul dari sudut betul, ni. Betul, tak dapat markah. Jadi walaupun pelajar jawab, pelajar nampak macam lengkap dan ni kan. Betul. Tapi tak akan dapat markah. Sebab apa? Penerangan tak kena. Ya. Yeah. Okay? Deskripsi kena ada, gambar kena ada. Kalau salah satu tak ada, maka tak ada markah. Betul. Itu saling berkait. Tapi untuk teks, grafik, animasi dan audiovisual, masing-masing mempunyai markah dia. Dan kalau pelajar tak jawab, tak huraikan bagaimana dan mengapa, maka takkan dapat markah juga. Oh, sayang. Jadi kan lima bingkai cerita ni dia kena lengkap. Okey, kena lengkap, kena tepat dengan skema dan mempunyai unsur-unsur sastera. Sebab tu kita akan menggunakan kaedah ni. Macam mana nak hasilkan papan cerita yang baik? Jadi kita akan menggunakan peta alir yang mempunyai lima kotak, iaitu mewakili lima papan cerita. Jadi kerangka visual dia pelajar dah boleh nampak dah. Kotak yang pertama, papan cerita yang pertama. Kotak yang kedua, papan cerita yang kedua. Dan selalunya kotak yang pertama itu adalah untuk tajuk. Memang garanti dapat markah dah. Orang Pulau Pinang kata kan, sebab apa? Tajuk ya, kita nak huraikan tentang tajuk tu aja. Yeah. Ya. Jadi dah dapat markah. Bingkai kedua, tiga, keempat dan kelima itu kita kena letakkan peristiwa yang berkaitan dengan cerita yang ingin disampaikan ataupun puisi. Cikgu, bolehkah saya bertanya cikgu? Ya, boleh. Contoh kan kalau macam kita tengok di bingkai satu tajuk, tapi kita letakkan tajuk itu di bingkai dua. Jadi boleh atau bagaimana? Nanti akan kurang markah sebab kurang bingkai markah pertama takkan dinilai dah. Dia kata mempersembahkan gimmick, orang kata gimmick permulaan kan. Tapi markah akan dinilai pada tajuk. Okey. Okey. Kalau tajuk pada bingkai kedua, bingkai pertama tu takkan dinilai. Sayang. Ya. Jadi letakkan tajuk pada bingkai yang pertama. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Jadi kan lima ni dah memang lengkap untuk lima papan cerita yang akan mewakili markah penuh. Okey. Dan yang kedua, pelajar ni perlu masukkan, garapkan WH question. Oh, bahasa Inggeris kan. Jadi kan iaitu tentang watak, siapa yang terlibat, peristiwa, okey, dan kemudian empat elemen dan kesan. Okey. Jadi bila pelajar menggarapkan semua yang soalan tadi itu ke dalam bingkai ni, peta alir ni, maka akan jadi macam ni. Okey, watak siapa yang terlibat? Todak. Todak buat apa? Peristiwa dia kalau dalam bahasa Pulau Pinang lah, dia buat apa? Jadi kita terang dia menyerang Singapura. Kemudian kita letakkan watak yang kedua, yang untuk bingkai yang seterusnya sampailah bingkai yang kelima. Okey. Selain pada tu, kita juga perlu menggarapkan empat elemen multimedia. Jadi di bawah pada peta alir kotak yang pertama tadi, kita akan masukkan elemen-elemen multimedia. Okey, kalaulah contoh bingkai yang kedua tu, kita tengok watak ikan todak, betul tak? Betul. Okey, peristiwa serangan ikan todak yang makin menjadi-jadi hingga ada cadangan menggunakan betis. Okey, permulaan dia guna betih. Tapi ramai yang mati. Sebab apa? Kena. Betul. Kena betih kan? Apa semua mati. Jadi kan kalau kita tengok elemen dia, kita akan garapkan syair. Grafik gambar orang yang mati dengan ikan todak sebab watak tadi. Okey, animasi zoom in dan audio dia jeritan. Jadi kita akan tukar peristiwa tadi. Nampak tak dah jadi warna biru kotaknya? Betul. Kan? Jadi di situ saya dah masukkan peristiwa tadi. Saya dah tukarkan dengan syair. Okey, boleh tengok ada syair di situ yang menerangkan peristiwa yang kita bina tadi. Okey, kalau yang tadi tu cerita tentang budak pintar di, orang kata, diinayai. Kita pun dah tukar dah. Dengan pantun.
Nampak? Okey, bila kita hasilkan papan cerita, maka papan cerita kita akan jadi seperti yang dipaparkan. Okey, ada gambar, ada deskripsi, ada teks, huraian yang lengkap, ada grafik, animasi dan audiovisual. Okey, yang ini berdasarkan tadi pada bingkai yang kedua. Kan saya kata saya letakkan syair dah, kan? Bingkai yang kedua tadi, kotak yang kedua tadi, jadi dah ditukarkan iaitu syair. Serangan todak makin menggila, kan? Jadi kalau bersyair tu sedaplah, kan? Tapi saya tak pandai bersyair, kan? Okey, jadi info syair untuk teks, bagaimana kita letakkan saiz, warna, kan? Dan kemudian jenis. Dan mengapa untuk menarik perhatian? Mungkin kalau rima akhir syair tu untuk menimbulkan kemerduan, boleh juga. Jadi kita huraikan dengan lengkap, maka kita akan dapatlah papan cerita yang memenuhi kehendak, skema dan soalan. Okey, jadi inilah papan cerita yang perlu dihasilkan oleh pelajar. 5 papan cerita. Okey, cikgu, kalau kita lihat sebentar pada bingkai cerita yang dua tu, kan, cikgu, ada gambar budak di apa? Todak, kan? Jadi perlu ke pelajar ni lukis? Dan kalau perlu, bagaimana pelajar yang mungkin kurang kemahiran nak melukis tu, cikgu? Iaitu kita akan gunakan kreativiti kita. Okay, kalaulah pelajar ni dia kata dia ni kurang mahir untuk melukis, kan? Dia boleh guna orang kata lukisan yang paling mudah. Contohlah kalau hantua berlawan dengan hanjebat. Takkan nak lukis hantua pegang keris dengan hanjebat, kan? Makan masa tu 40 minit je ni. Jadi kita boleh letakkan gambaran ataupun simbolik keris. Bertingkat. Boleh juga. Boleh. Jadikan itu menunjukkan perlawanan di antara hantua dengan hanjebat. Baik. Jadi kita tak perlu lukis detail. Sebab apa? 40 minit masa je. Cikgu. Janji kita nampak. Okey, gambar tu janji kita nampak apa yang cuba disampaikan. Okey, cikgu. Jadi itulah bahagian C, cikgu, ya. Iaitu cara membina papan cerita yang baik. Ya, kita lihat ketika, boleh ke, cikgu? Boleh, boleh. Okay, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Permohonan pakej peranti siswa keluarga Malaysia kini dibuka. Dijangkakan seramai 350,000 mahasiswa akan menerima manfaat daripada pelaksanaan inisiatif peranti siswa pada tahun ini. Mereka terdiri daripada pelajar di peringkat diploma, diploma lanjutan dan ijazah sarjana muda daripada universiti awam, politeknik, kolej komuniti dan institusi pengajian tinggi swasta di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Pelajar yang layak akan dibekalkan dengan sebuah peranti tablet secara konsep guna pakai sehingga selesai tempoh pengajian. Inisiatif ini bagi memenuhi keperluan pembelajaran, terutamanya golongan B40, untuk membentuk komuniti digital keluarga Malaysia serta merapatkan jurang digital. Permohonan peranti siswa boleh dibuat menerusi pautan berikut. Tarikh tutup bagi fasa 1 ialah pada 15 Mei 2022. Bila kita nak mulakan kadet remaja sekolah ini. Baik, jadi boleh kita teruskan dengan cara untuk mendirikan khemah? Boleh, cikgu. Mari kita. Hormat cadangan! Hormat! Cek! Satu, dua. Dua. Hormat! Dua. Potong. Dua. Satu, dua. Dua. Mula. Dua. Tutup. Dua. Tarik. Dua. Satu, dua. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Anda sedang menonton kesenian Didik TV KPM. Okey, pada kayu baluh ni dia akan pecah. Pecah. Kenapa ni, Mira? Alat muzik gitar ni kita pastikan kita tidak letak dia pada dua suhu, dua keadaan, iaitu tempat yang lembap ataupun basah. Home Malaysia, negaraku tercinta, pergilah berdua. Didik TV KPM. Terus bersama kami di Didik TV KPM dan ini adalah kemahiran sukan. Saya gunakan perkataan anyunan. Kita ada kemahiran menangkap bola aras dada. Mata tengok bola dan tangkap. Okey, good.
backhand. Dia akan mantap. Okey? Didik TV KPM. Semua anda sedang menonton Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Apa yang kita nak buat? Ya, kita nak menghasilkan bekas pensel comel. Untuk projek kita pada hari ini, kita berfokus kepada bentuk. Bentuk. Saya nak letak kumbang lah. Barulah sesuai. Bunga. Cikgu nak minta seko boleh? Boleh gitu. Hasilkan cikgu. Saya ada banyak kumbang. Dah siap. Didik TV, hub pendidikan maya yang meliputi pelbagai mata pelajaran. Didik TV merangkumi kurikulum dan kokurikulum pendidikan kebangsaan untuk murid sekolah, prasekolah hingga ke pra-universiti. Dengan pembelajaran menarik yang dikendalikan oleh guru-guru berkelayakan, Didik TV boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pembelajaran tanpa sempadan, transformasi berterusan. Jom belajar hanya di Didik TV KPM. Setiap hari mulai 7 pagi hingga 12 malam. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam sukses STPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Dr. Noli Osman, guru akademik tingkatan 6 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Balik Pulau, Pulau Pinang. Jauh cikgu kita hari ini. Terima kasih kepada cikgu Noli Osman yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey cikgu, untuk segmen ni kita nak dengarkan tips dari cikgu untuk pelajar-pelajar kita. Silakan. Ini merupakan rumusanlah daripada apa yang kita dengar tadi. Kaedah yang kita dah dengar, iaitu cara menghasilkan puisi, cara menghasilkan cerpen dan membina 5 papan cerita. Daripada situ kita dapat rumuskan di sini bahawa untuk menghasilkan puisi, sama ada pantun ke, talibun ke, teromba ke, kita kena tahu ataupun kita kena faham betul bentuk puisi tersebut. Okey. Jadi kalau katalah talibun ni dia memerihalkan sesuatu secara terperinci, maka dalam puisi kita tu kita kena memerihalkan sesuatu secara terperinci. Okey. Dan kemudian kalau kita tengok teromba tu, dia lebih kepada memberitahu adat dan peraturan, maka kita kena masukkan ke dalam puisi kita adat dan peraturan tersebut. Jadi kosakata yang kita bina dalam peta bulatan tadi perlu berkait dengan adat dan peraturan dan sebagainya. Okey, jadi untuk pantun ni, selalunya pelajar kita dia suka lupa meletakkan tajuk. Jadi rugi markah. Tajuk tu penting. Okey, jadi bila dapat soalan, kalaulah kata menghasilkan sajak ataupun pantun yang bertemakan tentang alam sekitar, contoh, jadi kita letak dulu. Bumi ke, hijau, kehijauan ke, langit yang hilang, langit yang membiru ke. Janji ada kaitan dengan tema tu. Okey, yang diberi. Okey, kalau tak letak, maka pelajar akan rugi markah untuk tajuk. Dan kemudian, satu lagi kesalahan yang sering dilakukan ialah pelajar ni dia banyak menghabiskan masa. Okey, masa berfikir. Nak buat pantun? Macam mana? Alah, macam mana kan? Jadi kan orang kata dalam masa 2 jam sepatutnya pelajar ni menjawab 3 bahagian. Satu bahagian tu 40 minit. Jadi dia buang masa, kadang-kadang dia suka tengok kawan, satgi senyum sendiri, satgi tengok kawan, kawan pun tengok tersenyum sendiri. Betul. Kan? Jadi kan tak menghasilkan puisi yang baik. Sedangkan dia ada masa 40 minit, 10 minit untuk dia kuasai soalan tu. Betul. Jadi kan pelajar ni dia perlu kuasai soalan tersebut. Apa kehendak soalan? Masukkan ke dalam kerangka visual kita tadi. Okey, peta bulatan, peta alir dan sebagainya. Okey, jangan buang masa. Supaya pelajar boleh menjawab bahagian B, bahagian C yang teori. Sebahagian B ni pelajar dia perlu menjawab soalan pengurusan. Menguruskan sesuatu yang berkait dengan perancangan, pengorganisasian, tenaga kerja, kepimpinan dan kawalan. Yang itu saya tak tekan di sinilah. Jadi ini kena pelajar ni dia perlu fokus sebenarnya. Bahagi masa betul-betul. Dan kemudian untuk menghasilkan pantun ni, pelajar ni wajib ada pembayang dan maksud. Pembayang perlu berkait. Kan dah diterangkan tadi, kena ada kaitan di antara baris pertama dengan baris kedua. Kalau tidak, tak dianggap sebagai rangka hidup. Dan rima akhir wajib A B. Dan untuk syair A A
A. Tadi kalau dalam slide tadi jangan lupa. Jadi yang seterusnya kalau kita tengok untuk papan cerita pula, pelajar ni dia banyak menghabiskan masa macam tadilah nak melukis. Macam mana nak lukis ni? Kan? Saat lagi lukis yang ni tak kena padam. Padam balik. Jadi banyak masa diluangkan di situ. Dan kemudian kalau pelajar tu dapat puisi, kita tengok rangkap, dia kena masukkan ke semua rangkap. Jadi kalau ada 10 rangkap, 2 rangkap untuk setiap orang kata bingkai tu lah. Tajuk, lepas tu kalau tajuk dah tinggal 4 bingkai cerita. Jadi kena masukkan juga semua tu. Masukkan ke dalam tu. Kalau cerita tak apa, sebab apa, pelajar perlu hasilkan cerita sendiri. Janji ada dalam cerita tersebut. Contoh macam tadi Singapura dilanggar todak. Cerita dia panjang. Kan? Kena ada kurang-kurang dalam 25 papan cerita. Kan? Tapi kita nak ringkaskan jadi 5 papan cerita. Maka pelajar perlu pastikan cerita yang dihasilkan tu memenuhi kesemua cerita tu. Faham. Orang faham. Kan? Orang tengok, oh Singapura kena serang. Oh budak ni kena bunuh kan. Jadi kita ambil peristiwa yang penting dahulu. Okey? Dan kemudian pelajar juga perlu menggarakkan 4 elemen multimedia dengan lengkap, dengan orang kata memenuhi kehendak soalan, iaitu apa, bagaimana dan mengapa. Okey cikgu, itu rumusan untuk mata pelajaran kita hari ini. Jadi sebagai kata-kata akhirlah, apakah yang boleh cikgu sampaikan kepada pelajar-pelajar kita yang akan mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif Semester 3? Alhamdulillah cikgu, saya berjaya sebut cikgu. Ya, betul. Ataupun KMK Semester 3. Silakan cikgu. Untuk pelajar-pelajar di luar sana, saya berharap pelajar ni orang kata mempunyai semangat yang kuat. Dan orang kata menguasai sukatan yang ada. Pelajar perlu tahu cerita daripada teks yang digunakan pada semester 1, 2 dan 3. Dia perlu kuasai. Sebab apa? Soalan boleh berpandukan kepada teks-teks tersebut. Dan kemudian pelajar juga perlu mengingat watak-watak yang ada dekat dalam teks tersebut. Kalau teks Sulalatu Salatin tu memang kita tahu banyak watak. Cerita tentang Raja-Raja Melayu Melaka. Buka cerita, tengok Arakan, bermulalah cerita, mata pun mula nak lena. Tapi pelajar kena tahu, kena kuasai. Raja, Susur Galur Raja dan sebagainya. Kalau untuk novel SBDKL pun, pelajar kena tahu watak yang terlibat. Watak utama, watak sampingan dia. Dan kalau nak menghasilkan penulisan kreatif, pelajar kena tahu bentuk ataupun ciri-ciri jurnal puisi yang ada. Cerpen yang perlu dihasilkan dan sebagainya. Dan saya rasa okey cikgu. Jadi itulah kata-kata akhir ataupun nasihat dari cikgu Noli Osman kepada pelajar-pelajar. Jadi terima kasih kepada cikgu Dr. Noli Osman yang sudi bersama dengan kita hari ini, dan kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil mata pelajaran KMK semester 3 ini, saya ucapkan anda berjaya dengan cemerlang. Dan cikgu, saya dengar cikgu nak tutup dengan pantun, betul cikgu? Betul. Jom dan kita dengarkan. Dan saya nak ajak Lokman berpantun. Boleh cikgu? Saya pantang dia ajak cikgu. Lokman ambil rangkap yang pertama dan saya akan ambil rangkap yang kedua. Boleh cikgu. Jadi jom dengarkan pantun dari kami. Saya bangun boleh cikgu ya? Boleh. Baik. Saya yang pertama ya. Okey. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Kalau tersalah tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Okey, saya sambung. Dari utara ke Pekansari. Beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa berjumpa lagi. Terima kasih kepada Dr. Noli Osman. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.